Ini kalau ada boknya lebih enak, Lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Lur. Gimana kabar-kabarnya kalian semua? Semoga baik-baik saja. Oke, di video kali ini saya mau apa nih ya namanya? Nge-review ya, atau ngetes MP3 Bluetooth yang udah ada powernya. Ini lebih enak, lebih simple, Lur. Jadi tinggal colok speaker aja. Saya kasih power lagi. Ini dia, Lur, unitnya. Ini untuk outputnya 15 watt kali 2. Untuk tegangannya 12 volt. Ini kalau dikasih 5 volt nggak mau hidup dia ya, Lur. Jadi harus di atas 5. Di atas 5, di bawah 12 volt. Ini untuk supply-nya. Ini output-nya. LR. Terus ini ada input sama output-nya ya, Lur. Ini kemarin saya beli di online sekitar 60 ribuan itu di tempat apa, di langganan saya. Beda toko beda harga ya, Lur. Ini untuk powernya sendiri pakai mini ampli apa ini? Kalau 8403 cuma 3 watt, Lur. Tapi kalau bentuknya sih emang hampir mirip. Tapi kalau di keterangan tertulis 15 watt kali 2. Oke, Lur. Monggo yang tahu komen aja di bawah. Powernya pakai power apa ini? Jadi ini lebih praktis ya, Lur. Tinggal colok speaker udah langsung bunyi. Oke, kita coba, Lur. Gimana hasilnya? Ini untuk speakernya saya pakai bekas ini apa namanya, speaker portable, sama ini bekas speaker aktif 5 in. Kita pasang dulu, Lur. Ini tadi udah saya pasang soket DC-nya. Supply-nya di sini, Lur. Jangan sampai kebalik. Kalau kebalik bisa langsung angus, Lur. Untuk ke speakernya. L. Sambung dulu. Hmm.
pastinya mah enak. Jadi kalau buat box musik atau ada yang mau bikin box musik sendiri, lebih praktis. Tinggal pasang speaker, kasih daya, oke. Buat teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan share ke teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Ini saya pakai adaptor ini ya, 12 volt. Saya pakai memori aja, Lur. Oke. Gedein dulu, Lur. Bassnya mantep, Lur. Enak ya. Coba ganti lagu, Lur. Ini kalau ada boxnya lebih enak, Lur. Oke, gimana menurut kalian, Lur? Barangkali ada masukan, silakan komen di bawah. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya, Lur. Biar saya makin semangat buat bikin konten-konten lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.